tak sorok-sorok. Kita apa saja masalah saya, kasut tercabut pun, segala benda mak nenek, segala saya yang bagi, saya bagi tahu dia. So alhamdulillah, perkembangan terkini saya, saya bersama dengan produk ini hari ini untuk launch bersama dengan Watsons. Produk baru saya, inilah apa yang saya usahakan selama setahun bersama dengan Universiti Malaysia. Dan juga selepas ini saya akan announce banyak announcement yang penting-penting untuk fans dan juga pendengar-pendengar lagu saya. Itu yang terkembang lah setakat ini. Dan juga insyaAllah saya akan umumkan solo concert saya tak lama saja lagi insyaAllah. Perasaan sebenarnya, to be honest, carta RIM tu adalah carta yang sukar untuk para penyanyi capai. Dan memang itu adalah salah satu aim saya, tetapi tidak terjangkau lah yang akan terjadi pada tahun ini. Dan bila lagu masing-masing ini viral dan juga especially saya harus akui apabila di cover oleh Bella dan juga Adira, lagu ini semakin dikenali. Alhamdulillah, memang rezeki saya sebenarnya. Dan terus lagu ni bloom, dan saya yakin tentang timing, saya juga yakin tentang rezeki Allah. Dan alhamdulillah dah diberi tahu semalam yang lagu ini dah pun masuk carta RIM nombor 1. Itu adalah beyond expectation, but saya percaya pada rezeki dan juga pada kerja keras tim saya lah. Okay, kalau nak sebut pasal masa tu, of course itu antara cabaran yang paling utama. Tetapi when it comes to timing tu, saya semampu dan secuba yang saya boleh lah untuk spend time bersama dengan anak saya especially, sebab dia pun dah semakin membesar. Tapi itulah, saya dan tim saya sangat best sebab tim saya memahami yang saya juga ada tugas satu lagi, iaitu tugas sebagai seorang ibu. Dan bila menyusun jadual pun, harus saya, memang keutamaan saya adalah family saya dulu dan baru kerja saya sebenarnya. Orang nampak macam saya sentiasa busy dan sentiasa bekerja, but no, it's actually saya buat kerja ni along the way tu, keutamaan saya adalah anak saya. So alhamdulillah, walaupun sebanyak cabaran yang saya harus lalui, tapi semuanya sort out. Anak saya semakin memahami sebenarnya ibu dia adalah seorang penyanyi. Dia dah mula faham. Jadi bila saya nak make up pun, dia dah apa, nak pergi kerja. So dia dah memahami situasi tu dan membuatkan saya sedikit lega. But at the same time, of course sedih sebab kita kalau boleh nak 24/7 with her, but ini tanggungjawab saya sebenarnya untuk dia. Especially bila kita tengok dia tidur, itu adalah momen bonding saya sebenarnya. Sebab masa dia tidur tu lah saya akan beritahu dia segala-galanya. Unconsciously saya akan cerita dengan dia apa yang jadi hari ini. Kalau dulu saya cakap dengan kucing, tapi sekarang saya dah tak ada kucing, saya ada anak saya. So saya akan borak dengan anak saya. Dan alhamdulillah, mungkin sebab saya selalu communicate with her, so dia pun sebenarnya pandai express dia punya feelings. Kalau dia sedih, dia akan bagi tahu, "Abu Lala sad, Abu Lala, Lala sakit perut." So bila ada communication tu, membuatkan saya sedih lebih lega lah, sebab saya tahu dia takkan pendam perasaan dia. So saya tak nak ada hubungan yang tak best with my daughter. Saya nak dia rapat dengan saya dan juga ayah dia. Dan itu apa yang saya cuba terapkan daripada dia kecil lah. Kerana busy kami dalam bidang kerja yang sama, dia dari sudut pemahaman tu dia extra faham, sebab dia pun bekerja sama dengan saya, kerjaya yang sama, tanggungjawab yang sama. So mudah dari sudut itulah komunikasi. Dan saya bersyukur sangat diberi rezeki seorang suami yang sangat memahami, dan juga seorang anak yang juga turut memahami lah. Betul? Memang kan minta izin suami, itu saya tak boleh nak nafikan. Walaupun kita rasa nak pergi kedai sebelah rumah aja pun kena izin suami, itu harus. Dan pada saya, seorang isteri tu tak ada benda lain yang dikena buat, hanya taat pada suami. So itu yang saya cuba buat. Dan alhamdulillah lah, suami saya sentiasa angguk lah bila saya cakap nak pergi mana-mana tu, dia angguk lah. Bi nak beli makeup, dia angguk tu, alhamdulillah syukur. Begitulah dia di rumah, begitulah kami di rumah. Dia memang tempat saya meluahkan segala-galanya, masalah kerja, segalalah, segalanya. Alhamdulillah, itu saya cakap tadi, rezeki saya lah ada suami yang memahami. Kami baru 3 tahun berkahwin, sangat baru. Kita melalui banyak fasa juga. Alhamdulillah, Allah kurniakan saya komunikasi yang baik. Kadang-kadang mungkin sebab kita start daripada kawan, jadi bila berkawan tu, dia macam best friend saya dulu. Sebelumlah kita menjalin hubungan yang serius, dia best friend saya. So kita dah ada satu
kita dah tak ada satu border yang macam nak sorok-sorok. Kita apa saja masalah saya, kasut tercabut pun, segala benda mak nenek, segala saya yang saya bagi tahu dia. So dari saya, daripada saya, mungkin itu adalah the key of my relationship with Syamil. So of course penat. Saya rasa orang yang kerja office ke, even suri rumah dekat rumah yang jaga anak 24 jam pun penat. Kita semua wanita ni penat sebenarnya. Tapi saya bertuah sebabnya keluarga, seluruh keluarga besar saya memahami tanggungjawab saya. Dan kadang-kadang saya ni beruntung sebab ada keluarga yang memahami dan juga ingin menolong. Macam kalau kita busy, kata takpelah, macam especially my mom, takpelah biar mama jaga anak. So benda tu benda yang harus saya syukurilah. But menjadi woman adalah memang satu tanggungjawab yang besar.